Mantan kapten timnas U19 Nur Hidayat Haji Haris resmi bergabung dengan klub AHPS Pati yang baru saja diakuisisi oleh YouTuber Atta Halilintar. Ini disampaikan saat ditemui dalam peluncuran logo dan baju klub AHPS Pati di bilangan Tamrin Jakarta Pusat. Nur Hidayat mengaku tak masalah ia turun ke Liga 2. Ini sekaligus sebagai pembuktian kualitas dirinya masih pantas untuk bermain di timnas besutan Sintayong. Liga 2 apa sih? Sama-sama kan kastanya, kastanya beda. Sama aja sih menurut aku. Kualitasnya pasti beda juga. Iya, tapi menurut aku gak mau AHPS Pati nih. Karena prinsip aku laki-laki tuh omongannya dipegang. Karena sebelumnya kan ada tawaran dari kemarin ada Arema kan, yang lebih dulu tuh Pati. Jadi aku udah komitmen sama Bang Putra, terus aku juga udah kenal lama kan Bang Putra. Jadi aku gak mau ngecewain orang. Jadi aku ambil PSG Pati itu dan aku juga udah hubungin keluarga. Dan keluarga bismillah yaudah. Gak merasa turun kasta gak sih? Aku sih dengan label timnas gitu. Seharusnya teman-teman kamu kan pada main di Eropa gitu. Aku ya insyaallah butuh waktu. Suatu saat pasti aku juga bisa main di luar negeri. Oke. Kapan nih kira-kira targetnya? Insyaallah secepatnya kalau ada. Pemain bek tengah ini menerima pinangan AHPS Pati karena suasana persaudaraan yang kuat untuk memotivasinya untuk bermain lebih baik. Aku enggak terlalu ini sih kalau sosial media aku yang digituin sama netizen. Enggak terlalu peduli sih. Mau dihujat di mana? Emang itu pekerjaan kita mungkin. Oh. Jadi ya enggak jangan ambil di hati. Ya aku sendiri aku bersikapnya dengan lapang dada lah, terima apa keputusan pelatih. Dan insya Allah kedepannya aku gak mengulangi kesalahan yang itu dan memperbaiki yang lebih baik lagi. Dan jadi motivasi lebih untuk tes selanjutnya kayak gitu nih. Iya, insya Allah kalau dipanggil aku buktiin ke pelatih bahwa aku udah begitu. Tapi kamu yakin dengan main di Liga 2 kamu akan dipanggil ke timnas? Kalau kita punya kualitas kenapa enggak? Setelah kejadian kemarin kamu disebut indisipliner di Dubai, apakah kamu masih mau membela timnas selama masih dilatih Sintayong? Ya aku selalu siap karena ini negara okay. Indonesia. Jadi enggak masalah ya? Enggak masalah. Kamu okay. Sintayong pelatih seperti gimana setelah kamu tahu? Ya pelatih keras, disiplin, ya itu bagus buat pemain, ya aku lah pemain muda kan, terus disiplin ya. Next ada kualifikasi Piala Asia sama SEA Games gitu. Apa sih harapan kamu terhadap dua turnamen ini? Apakah kamu masih ingin main di dua turnamen itu atau gimana? Ya target aku sih, aku harus ada di tim itu. Siap. Sebelumnya, Nur Hidayat dipulangkan oleh Coach Sintayong lantaran melakukan indisipliner saat kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia yang dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab.